Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Pelabuhan Merak, yang selalu berikan informasi seputar Pelabuhan Merak, khususnya di Dermaga Eksekutif Merak. Oke, pagi ini kita akan berikan informasi terupdate ya untuk teman-teman yang mungkin setia menunggu atau pantangin terus. Oke, sebelum kita memberikan informasi, seperti biasa saya akan berikan informasi jadwal untuk pagi ini ya. Untuk pagi ini 31 Agustus 2021, tepatnya di pagi hari. Ini sekitar jam 8.38 ya. Ini untuk keberangkatan kapal, ini nanti ada 4 kapal ya, 4 kapal. Untuk kapal yang sekarang terdekat ada jam 9.30, itu ada Batu Mandi. Nanti disusul dengan 10.45 nanti ada Sebuku, terus jam 12 nanti ada Legundi. Jam 1.15 nanti ada Jatra 3 dan seterusnya ya. Untuk ada 4 kapal, jadi kapalnya itu dari antara Batu Mandi, Sebuku, Legundi, sama Jatra 3. Oke, untuk informasi jadwal pagi ini ya, ada 4 kapal. Dan untuk informasi pagi ini, untuk pemeriksaannya gimana bang? Oke, jadi untuk pemeriksaan hari ini, alhamdulillah seperti kemarin aja. Jadi begitu sudah lolos dari pemeriksaan di sekuriti depan, itu artinya sudah lolos ya. Jadi depan sana alhamdulillah tidak ditanyain untuk antigen atau vaksinnya. Mungkin kadang-kadang aja sih, satu atau dua mobil. Tapi untuk alhamdulillah sampai saat ini belum ada pemeriksaan ya. Jadi buat teman-teman yang melakukan penyeberangan silahkan. Dan untuk yang sering tanya-tanya silahkan, bisa di komen di bawah langsung. Dan informasi untuk pagi ini belum ada pemeriksaan juga ya untuk saat ini. Dan untuk reguler masih ada ya untuk mungkin antigen, untuk pemeriksaan antigen. Jadi mungkin sekian aja informasi dari Wong Pelabuhan Merak, nggak bisa lama-lama karena untuk pagi ini lagi tugas. Insya Allah nanti sore kalau ada waktu bisa live untuk berikan informasi terupdate lagi. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah pantangin terus channel Wong Pelabuhan Merak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.